Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya Risten Kennedy. Pada video kali ini saya akan mereview 4 batu gambar ya. 4 batu yang unik, ada batu gambar abstrak, ada batu gambar lafaz ya. Ada juga batu gambar orang dan yang satunya batu sisik naga zombie abangku ya. Oke abangku, seperti biasa sebelum kita mulai, ada baiknya bos-bosku yang baru bergabung, jangan lupa diaktifkan tanda lonceng dan dikasih subscribe-nya bosku ya, biar saya semangat untuk mengembangkan channel ini bosku. Oke bosku, langsung saja. Di tangan saya sudah ada batu dengan guratan yang sangat cakep sekali bosku ya. Tuh, jenisnya ini batu badar besi ya. Jenis batu badar besi, batu gambar bosku. Tuh, kita cek ketembusan, tidak ada ya. Ini jenisnya batu badar. Tuh, sudah terlihat ya. Ada motif di sini bosku. Guratannya membentuk motif ya. Tuh, ini motifnya abstrak orang ya. Abstrak orang. Ada mata bosku, hidung, mulutnya bosku ya. Tuh, gambarnya seperti hidup bosku ya. Gambarnya seperti hidup. Dan bermain batu gambar ini bosku, seninya sangat tinggi sekali bosku ya. Dari pemotongan bahan, pengambilan motif, dan pembidikan itu sangat-sangat tinggi sekali seninya bosku ya. Untuk batu ini bosku, ikatannya di sini kuningan ya. Ikatan kuningan, diameter batu estimasi sekitar 60 bosku ya. Dan lebarnya 40-an bosku. Tuh. Oke ya. Dan lanjut lagi. Yang kedua saya kasih lihat batu lafaz Allah bosku ya. Alhamdulillah kemarin main di eventnya Karya Kemilau bosku ya. Bermain di Karya Kemilau Batu Raja, alhamdulillah finish di juara 2 bosku, alhamdulillah ya. Ini segel dan ini sertifikatnya bosku. Tuh, kita cek batunya. Ini batu natural bosku ya. Natural. Motifnya terbentuk dari susup ya. Susup berwarna putih. Jenis batu ini anggur bosku ya. Jenis batunya anggur. Sangat jelas sekali motifnya. Alif lam lam ha ya. Tuh. Tidak ada campur tangan manusia bosku, kecuali digosok ya. Ini motifnya ada di bawah. Motifnya ini dari susup ya. Motif dari susup bosku. Tuh. Ring udah perak bosku ya. Jika ada kolektor yang minat dengan batu ini, boleh merapat ke WA saya bosku ya, yang ada di deskripsi. Tuh. Kita cek dimensi bosku. Dimensi 20. Pinggang lebar 15. Estimasi tebal 6 bosku ya. Estimasi tebalnya 6 bosku. Alif lam lam ha. Kolektor silakan merapat bosku ya. Oke, next. Yang ketiga saya punya batu gambar ya. Batu gambar potret orang bosku. Batu gambar potret orang. Ini material batu, materialnya kelawing bosku ya. Material batu kelawing. Motifnya sangat jelas bosku ya. Tuh ya, mukanya samar-samar. Di sini memo sudah ada bosku. Kita cek memonya ya. Tuh, warnanya di sini color multicolor ya. Komennya N, menandakan batu natural bosku. Dimensi 35, 21, tebal 7 bosku ya. Natural texture jasper, chalcedony bosku ya. Tuh. Ring perak bosku ya. Ikatan perak. Tuh. Ya. Warna juga cakep. Alhamdulillah bosku, di Palembang saat ini sedang hujan ya. Tuh. Motifnya sangat jelas bosku ya.
Di sini ada mata, dua mata, hidung dan mulut, bosku. Ya. Jika ada kolektor yang minat, silahkan merapat ke WA saya, bosku ya. Oke, yang terakhir ini, bos. Yang terakhir saya ada batu sisik naga, ya, sisik naga zombie dari tambang Enrekang ini, bosku ya. Dari tambang Enrekang, sisik naga zombie, bosku. Dibalut dengan perak ya, ini natural bosku, natural alam ya, sisik naga zombie. Sudah ada memo Skylab bosku ya, dengan nama labnya Natural Septarian Rook. Dimensinya 46 dikali 39 dikali 18 bosku ya, warna brown metallic yellow bosku, NTE natural ya bosku ya. Tuh sangat ekstrim sekali batu ini bosku ya, dari namanya aja udah ekstrim sekali bos. Sisi naga zombie ya, sangat mengerikan. Ringnya aja udah naga ya, sesuai dengan namanya bosku ya. Tuh di sini hujan deras bosku ya, alhamdulillah hujan deras. Oke bosku semua, terima kasih ya, sekian video dari saya bosku, jangan lupa di like, di subscribe dan di share bosku ya. Semoga video saya menghibur Anda semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Games Lover Nusantara.